Dalam pada itu, Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah menyokong penuh pindaan enakmen hudud dan berharap pelaksanaannya nanti benar-benar berlandaskan syariat Islam. Ini pindaan satu. Baguslah. Cuma lagi kita nak kalau boleh apa yang dilakukan itu, bagaimana yang dikenakan oleh Allah SWT. Kita harap apabila dilaksanakan nanti, dia akan dilakukan sebagaimana yang disyaratkan oleh syariat kita. Sidang DUN pada Khamis menyaksikan kesemua 12 adun pembangkang Kelantan dari UMNO sebulat suara menyokong enakmen hudud.